Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin ya. Jadi hari ini saya mau ngasih tahu sahabat mesin ya, kenapa sih bengkel motor gaib kok milih untuk kendaraan inventarisnya Honda Beat New ESP ya. Jadi banyak yang ngira motor ini tuh hasil dari saya sendiri ya, pribadi. Padahal sebenarnya ini ada dari YouTube ya, terima kasih YouTube. Tapi kalau enggak dapat dari YouTube, mungkin saya males belinya juga karena belum ada dana mungkin. Tapi ya alhamdulillah. Jadi untuk Honda Beat sendiri memang dia memiliki karakteristik yang cukup ini ya, unik kalau buat saya gitu, sama anak-anak, terutama untuk orang-orang yang masih suka bekerja ya, untuk jarak jauh. Satu, karena irit. Kedua, dia juga perawatannya lebih ringan sahabat mesin ya. Nah, untuk tambahannya sendiri di motor saya ini, saya hanya nambahkan itu untuk tempat charger aki ya. Ini bisa buat aki, juga bisa buat charge HP, dan juga bisa buat GPS. Kayak gitu ya. Jadi tinggal tombol dipencet sudah bisa. Tapi jarang saya gunakan. Nah, ini di sini juga saya tambahi tombol satu lagi, ini fungsinya buat double sein ya. Jadi ketika saya lagi di jalan-jalan yang buruk atau ini ada kendala ya di jalan, tinggal dipencet aja, ini nanti akan keluar dengan sendirinya. Nah, jadi double rating lampu bahaya ya gitu. Lalu di sebelah kirinya juga saya kasih lampu tambahan, ini adalah lampu LED ya, ini kalau malam kepake. Juga di bawah juga saya kasih lampu tembak. Nah, ini kalau buat robos hujan ya atau kabut bisa, karena saya suka berpergian malam hari. Untuk depannya sendiri, kalau yang asli kan bening ya sahabat mesin, ini saya cuma pakai kaca film aja warna hitam ya, tapi agak bening sedikit, jadi biar lebih kelihatan kesan elegan sama tajam ya tampilannya. Sama terakhir paling saya kasih ini winglet, ini sebagai pemecah angin. Jadi fungsinya ini bukan hanya sekedar variasi, tapi juga buat pemecah angin. Soalnya motor Beat sendiri kelemahannya adalah di saat dia kecepatan tinggi dan berhadapan dengan angin, dia agak oleng sahabat mesin ya. Jadi solusinya saya kasih winglet, jadi buat mecah angin. Nah, kayak gitu. Jadi ini motor dari bengkel motor gaib yang dipakai sehari-hari ya. Kemarin soalnya ada yang tanya juga, Mas, Beat sampean kok beda ya gitu. Padahal sama-sama dengan Honda Beat yang lain, tapi kok kesannya lebih kelihatan, lebih gahar, lebih elegan, lebih sangar, lebih tajam kayak gitu ya. Juga tidak lupa ini saya kasih pengaman tangan, ini juga murah ya sahabat mesin. Jadi ini saya cuma ngeluarin budget berapa ya dulu, cuma 500 ribuan lah untuk tiga lampu tembak ya LED, pengaman tangan, kaca film, sama winglet, kayak gitu aja. Paling ya tambahannya ya tangkone ini, tempat dudukan dari plat nomor ya, biar lebih rapi aja gitu. Nah, jadi buat sahabat mesin yang punya Honda Beat di rumah, nggak usah ini ya, bingung kalau memodifikasi, nggak perlu terlalu ekstrim, yang sederhana saja, tapi bisa membuat beda di saat kita parkir. Jadi kalau nyari motornya sendiri itu lebih mudah ya. Oke, habis ini saya mau pulang, ini habis dimandikan. Oke, terima kasih yang sedang ngikuti ya. Saya pulang dulu, lapar, mau makan, habis itu ngopi lagi. Ditunggu lagi konten-konten yang lain. Oke, salam mesin.